Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi berada di sebuah perbelanjaan terbesar yang ada di kota Surabaya, tepatnya di Mall Tunjungan Plaza. Baru kali ini saya membuat video vlog di sebuah mall melegenda yang berlokasi di pusat kota. Oke, okay, by the way, Tunjungan Plaza ini berawal dibangun pada awal sekitar tahun 1985-an. Dan tempat perbelanjaan terbesar sangat melegenda di kalangan masyarakat kota Surabaya. Tunjungan Plaza resmi dibuka untuk umum pada tanggal 7 Mei tahun 1986. Dan grand openingnya dilakukan pada tanggal 15 Desember 1986.
Pusat perbelanjaan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, antara lain tempat parkir yang luas, pangkalan taksi, serta toilet umum, dan juga ada musola, dan masih banyak yang lainnya. Ya, untuk kalian yang ingin berkunjung di tempat perbelanjaan terbesar ini, kalian bisa menemukan segala merek nasional maupun internasional, seperti Hugo, Boss, Omega, Aigner, Coach, dan juga Dior, dan masih banyak yang lainnya. Ya, bagi kalian menjelang libur, libur panjang, datang aja ke Mall Tunjungan Plaza Surabaya untuk berbelanja, makan, serta nonton. Ups, satu lagi pesan saya. Kalau datang ke sini, jangan lupa bawa cuan yang banyak ya.